Ada tiga segmen dalam isu air ini. Yang pertama ialah air mentah yang belum dirawat dan juga kolam takungan air, dipanggil empangan air. Ini perkara yang memang jadi tanggungjawab kerajaan negeri. Ini tak ada masalah sebab air ini memang banyak. Perkara kedua ialah air yang telah dirawat. Air disedut daripada sungai, dibawa kepada loji-loji penapis yang ada 34 seluruh negeri Selangor ini dan yang dioperasikan oleh Puncak Niaga, Splash, Abas dan konsortium air semua ni. Daripada situ barulah dia pergi kepada Syabas. Bila pergi kepada Syabas, Syabas ini membeli secara pukal keseluruhan air yang dikeluarkan. Dan hari ini apa yang Syabas beli diedarkan dan di melalui reservoir tank, tangki imbangan ini diedar kepada penduduk dan pengguna, rakyat. Jadi shortage yang berlaku ialah dekat waktu pengedaran ini kerana permintaan tu lebih. Jadi permintaan lebih daripada yang dikeluarkan. Saya difahamkan reserve-nya tidak sampai 3%, 3% reserve yang ada. Kalau permintaan bertambah pada ketika puncak, maknanya air itu akan terpaksa dicatu. Jadi inilah yang mana pembangkang pada satu ketika cuba memainkan isu dengan mengatakan bahawa Syabas gagal melaksanakan tanggungjawab. Tapi bila kita diberikan penerangan, taklimat dan juga kita berkunjung sendiri ke Puncak Niaga dan Syabas, kita difahamkan Syabas dia tidak pernah gagal kerana dia telah menjalankan maksimum apa yang dia ada. Masalahnya ialah infra ataupun tanggungjawab kerajaan negeri untuk menyediakan infrastruktur asas, prasarana asas air seperti persiapan-persiapan loji baru dan keluarkan capex untuk menggantikan pipe-pipe air yang NRW ni. Kerana NRW ni kalau kita tengok bila Syabas membeli air daripada Puncak dan operator lain yang memproses air, bila dia sampai dia kekurangan 30%, hilang di tengah jalan. Hilang yang kita tak tahu ke mana. Jadi bila ini berlaku, segala kos ditanggung oleh Syabas dan penduduk akan menerima air yang kurang. Jadi kita kena faham tanggungjawab sebenarnya ialah tanggungjawab kerajaan negeri Selangor, yang mana mereka ini setiap masa akan diupdate ataupun diingatkan oleh Syabas selaku operator yang mengagihkan air ini. Diingatkan 3 tahun dulu dah beritahu dah ini akan berlaku krisis air dan sebagainya, tapi mereka ambil tak endah, kisah tak kisah. Dan juga mereka mempolitikkan isu ni. Politikkan menjadikan wujud satu halangan, barrier, dan mewujudkan macam-macam lagi isu supaya mereka tidak membina infrastruktur air ini dan akhirnya krisis berlaku hari ini. Bila krisis ini berlaku, dia akan berterusan. Kalau tidak atasi hari ini untuk jangka panjang, 3 tahun lagi akan jadi krisis yang sama. So ada penyelesaian yang perlu ada, penyelesaian jangka pendek, penyelesaian jangka panjang. Dan kerajaan negeri kena umumkan dia punya plan. Dan kerajaan negeri hari ini banyak apa yang dia nyatakan statement itu, dia tidak realistik. Air tak ada katanya ambil daripada Lombong, padahal pakar-pakar mengatakan Lombong ni dia air tidak mengalir. Dia kena buat juga loji dan juga dia ada kandungan mineral yang tinggi. Jadi di sinilah jelas bahawa kerajaan pusat berikan duit pinjaman yang diturun dana sampai 600 juta kepada kerajaan negeri untuk buat mitigasi baru, penambahbaikan dan juga buat loji-loji baru. Tapi kerajaan negeri cuba halang, sekat, kerana dia tak nak bagi untuk buat perkara ini dan kesannya rakyat terasa. Jadi saya sepenuhnya memang jelas perkara ini dan mengatakan bahawa kerajaan ini perlu dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Dan kalau loji langat ini ada keperluan untuk dibuat dengan reserve yang lebih besar untuk air di Lembah Kelang, bukan saja di Selangor, mereka kena buat dan ketepikan fahaman politik. Kerana apa? Kerana rakyat perlu diutamakan dan ini adalah keperluan asas, keperluan rakyat sehari-hari yang mereka gunakan. Jadi tolong kerajaan negeri Selangor di bawah Tan Sri Khalid, tolong jangan main politik, jangan politikkan rakyat dan jangan jadikan rakyat sebagai mangsa. Rakyat negeri Selangor ini mangsa kerana kebengongan mereka dalam mengendalikan isu air ini. Saya dipahamkan loji-loji ada yang dibina daripada tahun 70-an, 80-an dan sebagainya. Mesin-mesin yang ada, pemprosesan sebagainya sudah tidak relevan lagi. Jadi ini adalah penyelesaian jangka pendek. Kerana penduduk, kepadatan penduduk dan pertambahan penduduk di Lembah Kelang ini ketara dan berlipat kali ganda setiap tahun. Dia perlu ada satu loji besar yang drastik yang dibuat, macam loji Langat 2. Dia boleh beri jaminan 10 tahun lagi tidak ada masalah air. Suatu yang besar dan memang dipindahkan air daripada Sungai Semantan ke Lembah Kelang. Penyelesaian jangka panjang. Jangka pendek ini memang kita boleh buat masa ke semasa, tapi dia tidak beri satu penyelesaian yang menyeluruh. Jadi Tony Puah dia boleh lontarkan idea tapi dia tidak buat kajian yang teliti. Sebenarnya daripada 3 tahun yang lepas, Syabas dah maklumkan kawasan ini akan bermasalah, kawasan ini kekurangan air dan sebagainya.